Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi bersama saya di Ikraman Channel. Bagaimana kabar Sobat YouTube hari ini? Semoga baik, sehat selalu, dan jangan bosan melakukan perbuatan baik kepada siapa saja dan di mana saja. Salam silaturahim. Nah Sobat, ini sebenarnya udah mau jelang maghrib ya, tapi ya apa benar ya, mau beres-beresnya belum selesai. Jujur aja perutku lapar. Tapi kalau aku makan dulu sebelum berangkat juga nggak mungkin. Ini aku mau ke Wiyong, mau ke barunya Cak Nyanyo, ingin membelikan nasi requestan anakku. Dia tertarik dengan menu yang biasa saya makan di barunya Cak Nario, yaitu nasi penyetan yang ikannya pakai bandeng presto. Bagi teman-teman yang tinggal di Surabaya sekitarnya, jangan sampai nggak nyoba ke barunya Cak Nario ya. Posisinya ada di Jalan Wiyong, Sobat. Nah, itu nasi ayam presto, apa pakai kok ayam? Nasi yang pakai bandeng prestonya itu, nasi panjangnya itu bandeng prestonya enak sekali. Lembut semua, bisa dimakan. Biasanya kan kalau aku makan presto kan, ikannya, bagian kepala ikannya itu jarang bisa aku makan. Tapi kalau kali ini, aku kagetnya apa? Beda. Hampir semua bagian tubuh dari presto masakannya Cak Nario itu bisa dimakan. Nah ini aku mau cus ke sana ya. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel aku, saya ucapkan selamat bergabung. Kami ucapkan selamat datang. Kami mohon bantuan dukungannya dengan memberikan subscribe, komen, like, share, dan tonton video-video aku agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan gambar tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info video-video terbaru dari channel aku. Sesek sobat. Yes. Doain ya semoga berat badanku tidak turun ya. Soalnya meskipun berat badanku naik terus, tetap kelihatan kurus kalau di foto itu. Heran nggak tahu kenapa ya. Aku cus dulu ya. Nanti kita lihat aja di sana ya. Kalau misalnya aku perutku nggak kuat, mungkin aku mau andok dulu baru pulang. Oke, thanks. Let's check it out. Nah, sobat, alhamdulillah nih aku baru saja nyampe nih, motorku tak parkir di sini. Malam-malam posisinya. Nih. Ya ini ya. Nah. Ini cabang, ini pusatnya ya. Kalau yang di Canari juga punya cabang di daerah Beras Kumpre di wilayah Kecamatan Karangpilang. Hahaha, tuh. Barusan aku ngasih makan kucing, kan tadi lewat di sela-sela motor aku. Untung aku bawa pakan kucing sedikit untuk sedekah ngasih makan kucing jalan. Yuk kita masuk yuk. Tante Nurul. Halo. Ya apa kabar itu? Alhamdulillah sehat. Nah, izin tuh sudah saya kata yuk. Iya sama-sama. Ibu. Halo? Dari rumah. Dari rumah. Sebenarnya tadi sore mari asal mau sini, tapi karena ada mat apa? Wis biasa lah, mak-mak tahu sendiri kayak apa yo. Tadi itu Cak Nario tak anu, yeah. Tak hubungi. Malah dia tuh kan, saya dikasih tahu sama tante itu, tante Yuli Ekaliana itu loh. Kan biasa kita manggil tante Supri toh. Yeah. Nah ini sobat, parunya. Ya, ini tante Nurul istrinya. Lalu tante, aku YouTube-nya juga ada sih, yeah, ya, tante yeah. Nurul. Tapi sekarang namanya TN Vlogger ya. Iya yeah, sekarang kayaknya udah ganti kayak kulineran Nusantara. Tapi tetap namanya tetap TN Vlogger ya? Iya, mungkin ya juga ya. Nah, coba tak cari, tak cari nanti di apa deh, susunan apa subscribe itu. Iya. Itu. Yang nanya nggak kesini tuh? Enggak. Apa? Ah, di dalam ya mungkin kesini. Oh, kamu nggak mau kesana, kirim salam aja. Soalnya biasanya ngasih tahu, Cak Nara, aku tadi ke situ. Ini banyak mau ikut, anakku mau ikut. Cuman kan lagi PW, anak tugas. Eh mama aja lah, di Bogor sih oleh tamat, ya oleh lah. Asal jadi buat. Pengen tertarik itu loh, menu yang biasa tak beli itu loh. Yang nasi sama apa? Ya, nasi 50. Hah? Yang anu? Itu loh. Presto. Terus abis. Waduh, gimana? Abis, ya semua. Jam berapa tadi abis? Soalnya kan mulai jam 10:30 pagi, jadi ya
udah banyak yang habis. Aduh, sayang sekali ya coba ini kan. Aku udah beruntung, tapi cabang sana anu enggak ya? Beras kerumprek. Belum tahu ya. Ini coba tahu mana. Daripada nanti aku balik kucing ke sana sobat, jauh-jauh karang pilang. Le anu aku tak meluncur ke situ. Aku nonton, tak tunggu. Biar nonton Trans TV, Trans 7, Trans TV, Trans 7 tadi. Lah cak, tadi katanya nggak nonton, tak tunjuk nota. Cak, ini lagi-lagi nonton. Lagi ngonten tadi, lagi ngonten. Iya, katanya ngonten. Ini. Halo. Oh, tinggal dua di sana, ada dua. Sisakan aja. Nanti tak beli dua-duanya aja lah. Bu Ika mau ke situ kan? Mas Galuh ya? Iya. Oke, ngono aku tak muncul aja tuh. Ya apa ya? Oke, kita tunggu dulu ya. Mudah-mudahan masih ada sobat. Katanya sih masih ada dua, semoga aja aku anu ya, kebagian ya. Ini udah habis semua. Gimana tuh? Enggak, kesini enggak suruh nyimpan gitu. Oke. Kalau gitu aku tak kesana ya. Kesana aja. Okay. Kan ini lewat apa? Lewat ya, 4 aja. SMP 34 ngono. Ya sobat aku tak meluncur dulu ya. Mas Dalu tuh. Ada Mas Dalu di sana. Ya bilang aja Bu Ika ngerti besok. Oke, enggak telepon lagi ya. Kemen teh aja. Bu Ika OTW situ. Oke. Oke sobat, aku tak segera OTW dulu ya. Nah, aku barunya nyampe sobat, alhamdulillah ini sudah aku cepat nyampe di ini warungnya Cak Naryo yang cabang Balas Kumprek di Kecamatan Karangtan Surabaya ya. Masuk dulu yuk. Halo. Mas Dalu. Perasaannya masih ada ya? Masih, Mbak. Iya, Mas. Oh, dua-duanya kasihkan aku dah. Untung Tante Nurul anu ya. Nelponkan ke sini nih. Nasinya satu, menunya dua. Ini sobat. Alhamdulillah aku kebagian ya, kebagian itu dua potong ya. Alhamdulillah Mas Dalu ada temennya sekarang. Kan yang Mas siapa lupa aku udah resign. Ini ada teman barunya. Aku duduk dulu ya. Dek Trans TV tuh anu acaraku di IPedia namanya IPedia. Jadinya maksudnya Mbak? Setengah satu tadi di Trans TV. Lah aku tahunya dikabarin mbak tante apa itu tante Yuli Ekaliana itu, tante Supri. Nah ini sobat. Aku kalau marung ke sini itu senangannya yaitu pakai bandeng presto karena apa? Yaitu pestronya beda dari yang lain. Ya is very special for me. Ya. Kalau yang lainnya sih emang udah biasa. Ada sate ucus, ada ikan tongkol goreng, rempelo ati, dan sih, ada ayam goreng, bebek goreng nggak ada ya? Bebeknya ada. Oh ada juga, ternyata bebek goreng ada juga sobat. Nah ini lele, ada ikan iwasin. Itu disediakan kerupuk juga ya. Kalau untuk minum ada es jeruk, ada es teh. Dan juga yang versi hangat. Dan juga Cak Naryo menerima pesanan sobat. Nah, nanti saya cantumkan anunya ya. Nomor teleponnya. Ini aku nggak makan di sini. Pakai nasi, Pak? Pakai nasi. Nasinya satu porsi aja ya.
bisa. Dalam? Masih gak bisa. Terserah. Terserah. Yang penting apa? Lalapannya komplit ya? Yes. Nah sobat, alhamdulillah aku udah sampai rumah. Mohon maaf ya, aku gak langsung buka proses bukanya ini, isinya makanan yang aku beli di Cak Ngario tadi. Soalnya aku di perjalanan tadi tiba-tiba cegukan parah. Wah, dan sialnya aku gak bawa sebotol air minum biasa, seperti biasa. Kan biasanya di kan, apa, di gantungan sepeda motorku itu kan aku mesti bawa kantong kain yang isinya botol kecil berisi pakan kucing untuk sedekah di jalan, kalau ada nemu kucing di jalan. Nah, FF lah istilahnya kalau di dunia perkucingan itu ya, street feeding, sama sebotol air minum, air mineral. Nah, ini ya, seperti ini ya, kan seperti yang dijelaskan tadi ya, yang di warung Cak Naryo yang di cabang Wiyung itu, bukan Wiyung ya, di Balas Klumpik itu tinggal tersedia sisa 2 bandeng presto. Nah, alhamdulillah ya, tanu aku tak beli semua. Dan ini lalapannya, ini nasinya sobat ya. Nah, ternyata sama Mas Dalu dipisah katanya. Makasih Mas Dalu ya, jadi ngerepotin ini. Dan ini lauknya ya, terdiri dari lalapan ya. Ada terong, tempe, tahu goreng. Nah, sambalnya dikasih 2, alhamdulillah. Kan aku beli nasinya kan 1 ya. Dan ini lalapannya ya, ada timun. Lumayan. Kemangi, lumayan kubis, lumayan buat obat darah tinggi. Mantap. Nah, ini tinggal dipotong-potong ya nanti. Mudah-mudahan anakku suka ya. Dan ini aku tak mau mendahului makan dulu. Oke sobat, udah dulu ya. Aku tak ngisi perut dulu. Udah, perutku kriuk-kriuk sih. Soalnya sore tadi, menjelang sore tadi aku belum makan. Nah, ini sayangnya sampai rumah. Aku ternyata tidur, susah dibangunin daripada nanti marah. Oke, aku ambil sedikit aja anunya. Prestonya, ya Allah, bersyukur banget. Oke, saya undur diri dulu ya. Terima kasih buat teman-teman. Semoga video ini memberikan hiburan yang bermanfaat buat sobat YouTube semua. Tak lupa, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Cak Naryo Kuliner dan Tante Nurul. Terima kasih banyak ya udah bantu saya untuk mendapatkan presto yang diinginkan anak saya ini. Mohon maaf ya udah ngerepotin. Oke, teman-teman. Sekian dulu ya video dari saya ya. Thanks for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah!